Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslim yang mulia. Di dunia ini ada hak dan ada batil. Begitu juga cara hidup, ada cara hidup hak dan ada cara hidup yang batil. Kalau kita ikuti cara hidup yang hak, pasti kita akan ketemu dengan kesenangan, ketentraman, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita ikuti cara hidup yang batil, di dunia akan selalu penuh masalah tidak selesai-selesai. Na'udzubillah, di akhirat bakal tersiksa untuk selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi ke dunia ini memberitahu kepada manusia cara hidup yang hak. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah memberitahu kepada manusia cara hidup yang hak. Kalau kita ikuti cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ketemu dengan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Tapi kalau kita menolak cara hidup Nabi, mengambil cara hidup dari yang lain, pasti banyak masalah datang kepada kita. Kesusahan datang kepada kita. Ketidaktentraman datang kepada kita. Kekhawatiran datang kepada kita. Dan na'udzubillah, di akhirat kita bakal tersiksa. Semua manusia di dunia ini ingin bahagia, ingin senang. Sebetulnya mudah, ikut aja hidup cara Nabi, pasti kesenangan akan datang. Tapi kebanyakan manusia di dunia ini jahil, bodoh, ingin senang tapi jalan yang bakal membawa kesenangan tidak diikuti. Malah yang diikuti jalan-jalan yang akan membawa kepada kesusahan kepada kita. Allah utus Rasulullah SAW kepada kita ini untuk diikuti, untuk dicontoh. Sengaja diutus Nabi oleh Allah untuk membimbing kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi hari ini dengan hidup cara Nabi ini, bukan saja orang kafir tidak yakin, orang Islam pun tidak yakin juga, hadirnya banyak. Malah banyak orang Islam ingin sukses, ingin bahagia, ingin maju. Cara hidup orang kafir yang diikuti, bukan cara hidup Rasulullah. Ini kekeliruan, hadirin. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW bertanggung jawab atas perkara ini. Beritahu dunia, kalau mereka ingin bahagia tidak ada jalan lain, ikuti cara hidup Rasulullah. Sekarang negara-negara dibentuk di dunia, setiap negara menginginkan rakyatnya senang, bahagia. Di bawah negara ada provinsi, kepala provinsi ada gubernur, dia ingin di provinsinya rakyatnya bahagia, sejahtera. Di bawah provinsi, kalau di kita di Indonesia ada kabupaten, bupati ingin supaya rakyatnya bahagia. Di bawah kabupaten ada kecamatan. Setiap camat menghendaki rakyat di bawah kecamatannya bahagia, sejahtera. Di bawah kecamatan ada kelurahan. Kelurahan, lurah menginginkan rakyat di bawah kelurahannya bahagia, sejahtera. Berikutnya ada RW, ada RT.
Setiap kita berumah tangga, ingin dalam rumah tangga kita ini bahagia. Begitu juga setiap pribadi-pribadi kita ingin bahagia. Sebetulnya tidak susah-susah. Jangan cari ini, cari itu. Mudah, ikut aja Nabi. Pasti ketemu. Ini yang susah, kita cari jalan lain yang bukan dari Nabi. Sudah susah-susah nggak ketemu, itu kebahagiaan. Ini kesalahan dunia, hadirin yang mulia. Sebetulnya kalau lurah ingin di kelurahannya itu sentang, ajak masyarakatnya taat kepada Allah, ikut Nabi, pasti bahagia. Kalau camat ingin di bawah kecamatannya bahagia semuanya, ajak kepada taat kepada Allah, ikut Nabi, pasti bahagia. Bupati, kepala kabupaten, kalau ingin satu kabupaten rakyatnya bahagia, ajak taat kepada Allah, ikut Rasulullah SAW, pasti bahagia ketemu. Kalau gubernur ingin rakyatnya bahagia, bawa taat kepada Allah, ikut cara Nabi, pasti bahagia. Kalau negara ingin bahagia, ajak rakyatnya taat kepada Allah, ikut cara Nabi, pasti bahagia. Kalau dunia ingin bahagia, ikut cara Nabi, hadirin yang mulia, pasti akan ketemu dengan kebahagiaan. Tapi kejahilan manusia ada pakai otaknya sendiri, cari cara-cara lain. Sekarang berlaku di mana-mana, hadirin, supaya rakyat sejahtera, kayak benar tapi salah. Majukan pertanian, majukan perdagangan, majukan ekonomi, majukan pembangunan, majukan industri, majukan sains, majukan teknologi dan sebagainya. Wallahi hadirin, dimajukan perkara tersebut tanpa dijalankan agama, tidak akan ketemu dengan kebahagiaan. Bahkan siksaannya akan terjadi kepada kita. Sebab ini sudah ketetapan Allah. Kita para ahli dakwah sudah sering dengar Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berkali-kali ucapan ini kita dengar, kita sendiri mengucapkannya. Tapi hadirin, untuk masuk yakin ini ke dalam hati, bukan semudah itu, hadirin yang mulia. Sekarang dunia jahil, ini cara hidup yang hak. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Ini hak. Benar. Hanya dengan cara ini manusia akan bahagia dunia dan akhirat. Yaitu agama. Kalau ditafsirkan, bukan dengan pertanian, bukan dengan memajukan perdagangan, bukan dengan ekonomi, memajukan industri, pembangunan, tidak, tidak, tidak. Hanya dalam agama kebahagiaan akan datang. Dan kita sebagai umat Rasul bertanggung jawab beritahu dunia perkara ini. Saya bukan menafsirkan orang Islam itu nggak perlu kerja, nggak perlu tani, nggak perlu industri, nggak, bukan. Hari ini orang kafir sudah jelas-jelas tidak yakin dengan agama Islam, tidak yakin kejadian dari situ. Tapi umat Islam juga sudah kena himbasnya, ikut kepada pendapat orang kafir. Kita harus, kalau kita mau maju, majukan perdagangan, majukan industri, majukan pertanian, majukan pembangunan, sampai agama dilecehkan, hadirin yang mulia. Wallah, ini jalan sesat, hadirin yang mulia. Hanya dalam agama Allah letakkan kebahagiaan manusia, kejayaannya, ketentramannya, keamanannya. Bukan dengan cara-cara lain. Sahabat juga ada dagang, ada kerja, ada tani. Tapi dagangnya, kerjanya, taninya untuk memajukan agama. Sekarang banyak umat Islam memajukan pertanian, perdagangan, industri, melemahkan agama, hati, melecehkan agama. Dan ini merasa benar.
Ini kejahilan. Saya sering sampaikan, banyak orang tua menasihati anaknya. Dia bilang, "Nak, kamu sungguh-sungguh kerja, jangan lupa sholat." Kayak benar. Sungguh-sungguh dalam kerja, agama atau sholat itu jangan lupa aja. Ini pelecehan terhadap agama, hadirin. Orang yang sungguh-sungguh kerja hanya sholat jangan lupa saja, nggak bakal bahagia, hadirin yang mulia. Seharusnya nasihat orang tua itu, "Nak, kamu sungguh-sungguh sholat, jangan lupa kerja." Itu yang benar. Sekarang ini pendapat orang kafir bahwa kejayaan di dalam perkara-perkara tadi keduniaan, umat Islam sudah kena himbas nih. Sampai malah saat mengatakan, karena himbas dari pendapat tadi, dia beritahu banyak orang di dalam Islam itu, dia bilang, usaha dulu baru doa. Nggak boleh katanya tanpa usaha doa, usaha dulu baru doa. Yang dimaksudkan itu adalah usaha-usaha seperti orang kafir. Misalnya dalam cari rezeki, itu penafsiran daripada usaha dulu berdoa. Kita dagang dulu, apa tani dulu, atau kerja dulu, atau industri dulu, baru kita doa minta rezeki kepada Allah, begitu. Kelihatannya seperti benar, hadirin. Tapi kata Masa ini salah, hadirin. Menafsirkan sendiri seolah-olah dikabulkannya doa itu hubungan dengan usaha, dengan kerja. Padahal tidak ada janji Allah doa kita akan dikabulkan kalau kita kerja sungguh-sungguh, tani sungguh-sungguh. Nggak ada, hadirin. Baik di Quran maupun di hadis, hubungan dikabulkannya doa itu dengan agama. Kalau agama kita baik, amal kita baik, doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Bukan kalau kita kerja sungguh-sungguh doa kita akan dikabulkan. Dari mana itu? Itu dari otak yang salah, hadirin. Karena kita sudah himbas, karena himbas pendapat batil. Jadi agama pun dibatil-batilkan, hadirin. Kita perlu beritahu perkara ini. Misalnya sering lagi itu saat dalam bayan diulang-ulang. Orang menafsirkan hadis menurut akal pemikirannya sendiri. Dia bilang, ikatkan onta baru tawakal kepada Allah. Saya paham juga begitu dulu. Buat dulu usaha. Jangan dibiarkan tuh onta tidak terikat. Ikat dulu, baru tawakal kepada Allah. Nggak boleh orang artinya tawakal kepada Allah tanpa usaha, begitu. Kata Pangla Sa'ad, kalau pengertian hadis begitu, itu namanya bukan tawakal kepada Allah, tawakal kepada ikatan. Jadi tawakal kepada usaha. Kenapa Nabi bersabda, ikat onta baru tawakal? Ini peringatan daripada Rasulullah SAW. Sebab kalau kita ada asbab, ada usaha, untuk tawakal kepada Allah itu tidak mudah, susah. Maka dikasih ingat, maksudnya hadis itu, walaupun kamu sudah ikatkan onta, sudah diikat, tapi tetap tawakal kepada Allah, jangan tawakal kepada ikatan. Itu maksud pahamnya. Tapi karena kita kena himbas batil, menafsirkan yang penting itu ikatan dulu, baru tawakal. Itu bukan tawakal kepada Allah, tawakal kepada ikatan. Diperintahkan oleh Allah kita tawakal kepada Allah itu sebelum buat usaha, bukan usaha dulu baru tawakal. Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita keluar daripada rumah, baca doa bismillah tawakal ta Allah wala hawla wala quwata illa billah, baru keluar, belum usaha apa-apa. Rasulullah menyuruh kepada kita tawakal kepada Allah, bukan usaha dulu baru tawakal. Hati-hati kita, hadirin yang mulia.
Jangan sampai kita terkena hibas batil ini. Agama dibatil-batilkan, hadis dibatil-batilkan menurut akal pemikiran kita sendiri. Kita yakin sungguh-sungguh apa yang difirmankan Allah, apa yang disampaikan Nabi itu benar, bahwa Allah meletakkan kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, ketenteraman manusia ini dunia dan akhirat dalam agama, dalam ketaatan kepada Allah, dalam ikut cara Rasulullah. Ini hadirin, pengaruh batil ini lebih jahat daripada penyakit kanker datang ke hati-hati orang Islam. Bukan hati-hati, bukan orang Islam, hati ahbab yang keluar 4 bulan berkali-kali juga masih itu ada penyakit yakin itu hadirin dunia. Buktinya apa? Ditaskil untuk usaha agama, mendatangkan agama dalam kehidupannya, masih menentang, membantah. Tapi kalau untuk cari duit, tidak ditaskil, jalan sendiri hadirin yang mulia. Sebab ini masih yakin bahwa kebahagiaan ada dalam harta, dalam uang. Kalau kita periksa, masih ada dalam hati kita keyakinan itu. Kata Haji Abdul Wahab, hadirin, tanda-tanda bahwa kita masih yakin bahwa bahagia ada dalam harta, dalam uang, dalam dunia, tanda-tandanya ada keinginan pada kita pengen jadi orang kaya. Coba periksa. Nah, ini semua pengen orang kaya, menjadi kaya semua nih. Bayan udah sering dengar, bahagia kita sendiri bayan, tapi yakin belum keluar dari hati. Kalau yakin sudah keluar bahwa bukan dalam kekayaan, dalam uang, kebahagiaan dalam agama, nggak bakal cari duit lagi, cari agama kerjaannya hadirin maya. Kemarin dalam Jurkudama Hajurlah ada bayan, dibilang kalau ada orang dia bayan targib orang bahwa Allah mengatakan kerjaan manusia dunia dan dalam agama yang sempurna, tapi dia masih rajin cari duit daripada agama, itu campur aduk bohong belakang ngomongnya itu hadirin. Coba cek diri kita masing-masing. Terus terang, cari duit lebih banyak daripada waktunya daripada cari agama. Disuruh 2,5 jam saja setiap hari susah. Tapi cari duit 8 jam tiap hari lebih pun siap hadir. Apalagi diiming-iming oleh setan hadirin. Itu di negara-negara maju kayak Eropa, Amerika, Australia. Nah, itu ada tipuan. Kerja di sana tuh dibayar bukan menurut bulanan atau mingguan, bukan, jam-jaman. Setiap jam ada yang $10, ada yang $20, ada yang $30, ada yang sampai $100 setiap jam. Jadi kalau orang mau ibadah tuh mikir dulu nih, apalagi yang pendapatannya tinggi, satu jam tuh $100. Sholat Jumat bahkan 1 jam kehilangan tuh $100. Saya waktu di sana banyak itu telepon datang, what time khutbah? Dia ingin datang ke masjid tepat waktu khutbah karena rugi kalau tidak kerja. Ini iming-iming hadirnya benar. Secara tidak disadari merusak agama. Ke masjid cepat-cepat balik lagi kerja. Ibadah cepat-cepat balik lagi kerja. Itu praktek penafsiran. Sungguh-sungguh kerja, jangan lupa sholat. Kalau sahabat itu sungguh-sungguh dalam ibadah, kerja jangan lupa, setelah selesai perkara yang fardu, perkara yang sunnah, zikir dan sebagainya, baru dia kerja hadirin yang mulia. Kita kerja ngejetrek sampai ketinggalan sunnah, ketinggalan zikir, ketinggalan baca Quran, bahkan fardu ketinggalan juga hadirin yang mulia. Ini yang menjadikan hidup kita jadi susah hadirin yang mulia. Ini seruan-seruan ini hadirin,
Kalau kita tidak filter, tidak saring membawa kita kepada kebatilan. Tingkatkan kinerja, tingkatkan ekonomi, tingkatkan pembangunan. Apa kita tidak baca Quran, hadirin? Allah jelaskan di Quran, orang yang pikirnya dagang saja, yaitu kaum Madian, melecehkan agama, tidak mau mengamalkan agama, dagang sibuk. Apa dapatnya, hadirin? Ajab daripada Allah. Bukannya kesenangan itu kaum Madian, karena datang Nabi Syuaib alaihissalam mengajak mereka untuk amalkan agama, tapi menolak karena sibuk dagang saja. Di Quran diceritakan Allah hujani api, hadirin yang mulia. Kaum Saba sungguh-sungguh dalam pertanian. Tiga orang nabi diutus oleh Allah kepada kaum Saba mengajak bahwa kebahagiaan dalam agama. Dia menolak, sukses dalam pertaniannya, tapi Allah turunkan azab, hadirin yang mulia. Kaum Samud sibuk dalam pembangunan, suksesnya dalam pembangunan. Allah utus Nabi Saleh bahwa kejayaan bukan dalam pembangunan, dalam agama. Dia menolak, tidak mau melangkah, sibuk dalam pembangunan saja. Allah azab lagi, hadirin. Semua diceritakan. Kaum Nabi Nuh merasa kesuksesan dalam mayoritas. Kalau jadi golongan terbanyak, hidup akan baik. Sekarang banyak partai-partai begitu, kampanye cari pengikut, seolah-olah dalam golongan mayoritas itu kejayaan. Nabi Nuh mayoritas, paling banyak, hadirin. Tapi karena mau tidak mau memakan agama, biar mayoritas ditenggelamkan oleh Allah SWT. Jadi bukan kesuksesan dalam mayoritas. Abu Jahal, Abu Lahab, hadirin, berpaham nasionalisme. Agama boleh, semua baik, sekali-kali berhala, sekali-kali ke masjid. Ini paham Abu Jahal, Abu Lahab, hadirin. Kita damai, juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Jadi kita berpegang teguh kepada hidup cara Nabi. Jangan bergerming dengan cara-cara lain. Hari ini umat memuliakan Nabi dengan peringatan maulud, dengan nyanyi-nyanyi selawat. Cara hidup ikut cara orang kafir, hadirin. Itu menghinakan, bukan memuliakan. Kalau betul kita cintakan Nabi, ikut cara hidup Nabi. Tolak cara hidup yang bukan daripada Nabi. Ini kehidupan yang batin nyerang kepada kita, hadirnya mulia. Diiming-iming, dipolesi, dibungkusi dengan modern, kemajuan, begitu. Ikut zaman. Jadi semacam sudah tidak zaman lagi mengamalkan sunnah Nabi. Ini setan semua, hadirin. Mengajak kita ikut hidup cara batil. Nabi memerintahkan kalau makan itu duduk. Tapi hidup modern sekarang, party, makannya berdiri, hadirin. Bahkan sambil berjalan-jalan. Ini orang Islam bego, ikut aja, hadirin yang mulia. Kuatkan kita yakin dengan sunnah. Jadi bukan hanya ngomong saja. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia, ketentraman dalam agama. Beritahu ini, hadirin. Kita doa, kita minta supaya Allah berikan hidayah, beritahu dunia. Bahwa sekarang dunia dalam kegelapan, dalam batil. Allah perintahkan kepada kita dan untuk bahagia ini, perbaiki amalan. Kita sekarang bukan memperbaiki amalan mau bahagia.
diperbaiki rumah, perbaiki makanan, perbaiki pakaian, perbaiki kendaraan, perbaiki jalan. Amal tidak diperbaiki hadirin, tidak mungkin. Allah meletakkan kebahagiaan dalam amalnya, bukan dalam rumah yang bagus, uang yang banyak, tidak, dalam amalnya. Yang benar kalau ingin berbahagia itu perbaiki amal ini. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan, dan dialah yang menentukan segala-galanya. Dialah yang menciptakan hidup dan mati, dan menguji kamu, ingin dilihat siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dilihat hidup di dunia ini siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling baik rumahnya, bukan yang paling baik pakaiannya, bukan yang paling baik mobilnya, amalnya. Ingin hidup bahagia, perbaiki rumah, perbaiki pakaian, itu batil hadirin. Yang hak itu perbaiki amalan. Sekarang hampir kedengaran aneh mengajak memperbaiki amalan itu. Malah yang amalnya batil merasa sudah baik. Kalau Nabi konsentrasi kepada para sahabat itu perbaiki amalan, perbaiki amalan. Sholat diperbaiki, akhlak diperbaiki, muamalat diperbaiki, muasyarat diperbaiki, itu. Kita sekarang konsentrasi kepada keperbaikan kebendaan, ikut orang yang jahil, yang batil. Yang hak itu perbaiki amalah. Susah dan senang kita ini tergantung kepada amalan kita. Kalau amal kita baik hadirin, pasti keadaan kita akan baik. Kalau amal kita buruk, pasti keadaan kita akan buruk. Tidak ada hubungannya itu dengan pendapatan tinggi, dengan kekayaan, dengan bagusnya rumah, tidak. Ini ketetapan Allah. Kalau orang amalnya baik, keadaannya akan baik. Kalau orang amalnya buruk, keadaannya akan buruk. Allah contohkan yang ekstrim di Quran. Nabi Ibrahim amalnya baik, dapat cobaan, ditangkap oleh Namrud karena dakwah, dibakar dalam api. Api itu tempat sengsara, panas, membakar, menghanguskan. Tapi karena amal Nabi Ibrahim ini baik, dalam api pun keadaannya baik hadirnya mulia. Bukan saja tidak terbakar, bahkan kepanasan pun tidak, senang, nyaman hadirnya. Dalam api dapat makanan, dapat minuman, tidak kurang suatu apa. Lebih senang daripada orang yang di luar api hadirin. Sebaliknya Namrud laknatullah ada dalam istana bergelimang dengan kemewahan. Dia ada kedudukan sebagai raja, bahkan ngaku sebagai Tuhan. Tapi amalnya buruk, menderita hadirin yang mulia. Menderitanya itu bukan sebab digulingkan kekuasaannya, dicabut singgasana, tidak. Masih dia berkuasa, masih dituhankan. Hanya Allah masukkan seekor nyamuk saja kepalanya, menderita susah. Allah mudah memujikan. Bukan dijadikan miskin, bukan lengser dari kerajaannya, tidak. Gara-gara nyamuk saya yang kecil hadir. Itu mudah bagi Allah menyusahkan orang, jangan sombong. Itu bukti hadirin. Yakinkan ini kepada diri kita, sampaikan kepada setiap orang. Mau bahagia itu mudah, mudah, tidak susah.
Negara mau aman, mau tentera mudah. Jangan banyak cincong, banyak rapat, banyak musyawarah, tapi enggak benar. Ajak saja seluruh umat taat kepada Allah, beres semuanya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau penduduk suatu negeri itu iman dan takwa kepada Allah, Allah akan datangkan, bukakan keberkahan daripada langit dan bumi. Berkah itu, walaupun pendapatan kita kecil cukup, orang-orang tua kita yang jaga agama hanya punya beberapa petak sawah saja, cukup untuk makan satu tahun, beli pakaian dari situ, biaya daripada situ, kerja tidak repot-repot, habis asar sudah selesai, tinggal perkara agama. Sekarang karena kita yakin salah, hadirin, kerja dari subuh meletup sampai malam, bukan kita saja, anak kerja, istri kerja, enggak cukup-cukup, hadirin yang mulia, tidak barokah. Kalau ingin cukupnya, hadirin, bukan nuntut gaji naik, pendapatan naik, tidak. Cukup itu bukan dengan banyak, tapi dengan barokah. Kalau kehidupan kita diberkahi, akan cukup. Nah, barokah itu akan datang dengan agama. Pendapatan besar kecil sudah ketetapan Allah. Jangan kita merota-rota dari pendapat kecil mau besar. Nggak bisa kalau tetapan kita segitu. Kalau macam anjing sudah diikat, meronta-ronta biar putus lehernya, tetap tidak akan berubah ketetapan Allah, hadirin. Yang jadi susah kepada kita ini ada kita hidup ikut cara batil, hadirin, bukan cara hak. Kalau hidup ikut cara hak mudah, yaitu amalkan agama. Dan untuk mengamalkan agama, siapapun bisa. Orang kaya bisa, orang miskin pun bisa. Orang yang tinggal di kota bisa, yang tinggal di kampung bisa. Jenderal pun bisa, kopral pun bisa juga mengamalkan agama, hadirin. Siapa saja, Allah bikin agama mudah. Kita yang nyari susah, mesti teknologi, mesti sains, mesti ini. Itu nyari susah aja. Enggak usah repot-repot. Kalau camat ingin satu kecamatan yang bisa bahagia, ajak taat kepada Allah saja, enggak usah repot-repot yang lain-lain. Pasti bahagia, diberkahi oleh Allah. Kalau dia tani, pertaniannya diberkahi. Kalau dia dagang, dagangannya diberkahi. Kalau dia kerja, pekerjaannya diberkahi. Hadirin, kita bertanggung jawab atas perkara ini. Beritahu, beritahu dunia. Sekarang kita dilanda, dibanjiri oleh kebatilan, sehingga kita terpukau. Orang-orang yang negara yang maju dalam materinya disebut negara maju, walaupun akhlaknya bejat. Padahal majunya manusia bukan daripada kebendaannya, dari amalnya. Sekarang betul kebendaannya bagus, tapi akhlaknya kayak binatang, hadirin. Moralnya bejat, lebih buruk daripada binatang. Dalam binatang saja yang hina, tidak tercari itu. Kawin antara betina dengan betina, jantan dengan jantan, nggak ada. Tapi pada manusia terjadi, hadirnya. Itu yang dimaksud dengan ayat balhum adol, lebih hina daripada binatang. Karena kita tidak ada usaha ke arah sana, sibuk di atas usaha kebendaan saja. Padahal objek usaha para nabi itu adalah hati-hati manusia. Coba periksa, hadirin.
Gak ada nabi yang diutus ngajar bagaimana cara bertani, cara dagang, cara industri, gak ada. Semuanya mengajarkan bagaimana cara agama, taat kepada Allah. Yang sekarang dilecehkan bukan hanya oleh orang kafir, orang Islam pun mulai melecehkan hadirin. Kita bangkitkan, kita dengungkan, kita sampaikan perkara ini supaya terbuka matahari manusia. Jangan dalam kegelapan. Sampaikan pentingnya agama, pentingnya taat kepada Allah. Wallahi, walaupun kita maju dalam bidang-bidang lain, tapi tidak taat kepada Allah, enggak bakal ketemu dengan kebaikan. Akan ketemunya masalah terus. Jangan tertipu. Kehidupan dunia ini menipu, kelihatannya bagus, tapi padahal rusak. Hidup dunia ini yang diajarkan oleh Nabi sederhana. Kelihatannya tidak menarik, sederhana, tapi di situ ada kebahagiaan. Jadi kita jangan tertipu. Hadirin yang mulia, ada di antara kita orang-orang Islam keyakinan betul, benar, artinya kebahagiaan dalam agama. Sekarang masalah berikutnya, bagaimana nih meletakkan agama dalam kehidupan kita? Pertemuan diadakan, muktamar diadakan, kenapa nih umat Islam lemah-lemah, tidak sholat? Itu hasil pertemuan, ada jamuan makan, tinggal di hotel. Hasilnya apa? Dibilang umat Islam ini lemah agama karena ekonominya lemah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini banyak pendapatnya. Bukan orang bodoh, intelektual muslim. Mengatakan ini orang Islam ini agamanya lemah karena ekonominya lemah. Perbaiki ekonominya. Padahal ini bukan. Hadirin, waktu kami keluar ke Australia, jumpa orang-orang Indonesia di sana yang kerja, yang sedang ambil S2, S3, merasa orang-orang pandai. Dia ngeritik kepada kita. Dia bilang, apaan bapak-bapak tablik, ngajak orang ke masjid, ngajak sholat aja. Pikirin tuh perut umat Islam, dia bilang. Bagaimana dia bilang dia mau sholat kalau perutnya lapar? Itu kata dia. Subhanallah, dalam permohonan kami pada Dek, dia bilang, Pak, gini deh, coba cari nih di Australia ini orang yang tidak makan 3 hari, kumpulkan, saya traktir makan deh semuanya, cari. Gak ada, hadirin, di Indonesia aja yang 3 hari gak makan, gak ada, apalagi di Australia. Atau sehari dia bilang tidak makan, kumpulkan, saya mau traktir makan. Gak ada. Coba kalau bapak cari orang yang tidak sholat seminggu, banyak itu, hadirin. Masih pikir perut juga. Kemana pikiran kita? Orang sudah tidak sholat bertahun-tahun, masih di pikiran ekonomi. Jahilnya, hadirin yang mulia. Mala Iyas rahmatullahi pernah di kumpulan para ulama meminta pendapat, apa yang menyebabkan umat Islam ini lemah dalam mengamalkan agama, tidak seperti para sahabat. Banyak ulama mengatakan karena jahil, kurangnya ilmu gitu. Ada yang bilang ekonominya lemah lagi, ada yang bilang ketinggalan sains teknologi. Kata beliau, pendapat saya bukan itu semua. Yang menyebabkan umat Islam lemah adalah perkara iman. Yang harus diperbaiki ini iman, bukan ekonomi, bukan isi perut, tapi iman.
Dan ini yang hak hadirin. Itu pendapat agama lemah karena perut lapar, karena ekonomi lemah, itu batil hadirin. Tapi yang menyebabkan iman apa agama karena iman lemah, ini hak. Jadi usaha perbaiki iman umat Islam supaya agama jadi kuat. Untuk mendatangkan iman yang hadir hanya dengan dakwah. Sebab perkara iman ini iman kepada yang gaib. Iman kepada Allah. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan. Hanya kita datang bisa yakin datang kepada kita dengan dakwah. Para nabi mengajarkan iman dengan dakwah. Maaf, bukan dengan teknologi, dengan dakwah. Iman hanya akan datang dengan dakwah. Sampaikan perkara yang gaib ini. Adanya kehidupan akhirat akan yakin dengan dakwah. Ini cara yang benar. Iman akan datang, akan kuat dengan dakwah. Bukan dengan ekonomi. Bukan dengan kehidupan yang serba cukup. Dengan dakwah. Ini kelihatannya sederhana tapi hak. Tapi hari ini umat Islam tidak sadar-sadar bahwa pentingnya dakwah untuk memperkuat iman ini. Kita cari cara-cara yang lain, nggak mau nih dakwah. Bahkan macam seolah-olah sekarang ini dakwah sudah cukup. Betul hadirin secara zahir sekarang, katakanlah menulis buku-buku agama sudah banyak. Dan di zaman Rasul dengan sahabat tidak ada tuh buku. Di zaman sahabat tidak ada buku hadirin. Jangankan buku, Quran dan hadis saja belum dibukukan. Tapi 100% para sahabat sholat semuanya hadirin yang mulia. Sekarang Quran banyak, hadis banyak, buku-buku agama lain banyak. Tapi tambah banyak orang yang tidak sholat hadirin. Secara pendek saja ini bukan solution, bukan jalan keluar. Bukan dengan cara itu agama akan hidup. Yaitu dengan cara dakwah. Mosad menyampaikan dalam bayannya hari ini umat keliru. Orang alim, ustad-ustad untuk mempermudah kepada para awam menulis buku tentang agama. Ditulis bab wudu, bab sholat. Supaya orang mudah kalau mau belajar wudu buka buku pasal wudu, mau sholat belajar buka buku pasal sholat. Kata Masaan, ini bahaya. Tidak disadari dengan adanya buku-buku seperti itu menjauhkan umat daripada ulama hadirin. Umat tidak perlu lagi dengan ulama mau belajar buku, ada bukunya. Umat tidak lagi perlu belajar agama, ada bukunya dalam sholat. Padahal belajar agama tidak bisa dengan baca buku hadirin yang mulia. Nggak ada contoh dari nabi. Jadi bukan hanya mengamalkan agama ikut cara nabi, belajar agama pun harus ikut cara nabi. Yang sekarang kita belajar agama tapi agama tidak datang-datang kepada kita karena cara belajarnya tidak ikut cara nabi. Sepasang suami istri dari Amerika, orang kafir tadinya, masuk Islam dua-duanya baru. Dia keluar masturot ke India 40 hari. Alhamdulillah selesai 40 hari, si perempuannya tutup aurat, cadar, kaos tangan, kaos kaki, sempurna. Setelah selesai 40 hari ada wawancara dengan ibu-ibu dari Aligarh Muslim University.
Dalam wawancara itu diceritakan oleh Amerika ini bagusnya Islam, agama Islam, tingginya, mulianya. Ada ibu-ibu bicara, dia bilang, saya setuju, Islam ini tinggi, Islam ini mulia, Islam ini betul. Tapi untuk zaman sekarang, untuk diamalkan susah, dia bilang. Sekarang zaman kemajuan, susah mengamalkan agama. Subhanallah, orang Amerika itu mengatakan, dia bilang, pendapat saya, agama ini tidak susah. Asal ikut belajarnya, ikut cara Nabi. Contoh, dia bilang, saya bekas orang kafir, baru masuk Islam. Tapi saya belajar agama ikut cara Nabi. 40 hari saya bisa tutup aurat. Ibu-ibu belajar agama bertahun-tahun di universiti tidak ikut cara Nabi. Sampai mati ingat ketutup auratnya, hadirin yang mulia. Jadi penting itu caranya itu. Jangan dibaca hadis Rasulullah, kamar salatlah kamu sebagai aku salat. Betul, bukan salat saja, semua kehidupan ikut cara Nabi, cara belajar agama ikut cara Nabi. Nah ini dakwah dan tabliknya, hadirin, belajar agama tapi ikut cara Nabi. Ada keberkahan dalam amal ini. Saudara keluar 3 hari saja berubah, 40 hari apalagi, 4 bulan apalagi. Istiqomah terus 40 tiap tahun, lagi-lagi hadirin Allah berikan kepahaman agama. Kadang-kadang ahbab yang masya Allah keluar 4 bulan tiap tahun, bukan dari pesantren, bukan dari institut, masya Allah kepahaman agamanya kalah tuh hadirin orang-orang alim. Allah berikan. Jadi hadirin yang mulia, ikuti. Sudah kita yakin bahwa kejayaan dalam agama, cara mendatangkan agama hanya dengan usaha dakwah. Dan dakwah juga, hadirin yang mulia, dakwah yang ikut cara Nabi. Jadi ini diulang lagi, dakwahnya ikut cara Nabi. Sekarang mohon saat berulang-ulang lagi di Niyabudin. Kalau orang dakwah tidak ikut cara Nabi, bukan dakwah itu katanya. Yang namanya dakwah itu ikut dakwah cara Nabi. Apa dakwah cara Nabi itu? Korban. Korban dengan harta dan diri. Dan mendatangi. Kemarin saya cerita, korban harta, korban diri, korban keluarga, korban keadaan. Contohnya Nabi Musa untuk dakwah ini korban diri, langsung dirinya sendiri pergi kepada Fir'aun atas perintah Allah. Korban harta ditinggalkan itu ternaknya di hutan di malam yang gelap, tidak dibawa-bawa. Korban keluarga ditinggalkan keluarganya di hutan di malam dingin gelap lagi. Korban keadaan, maunya dingin begitu tinggal di tempat berselimut, ini suruh pergi melawan keadaan dingin tidak sukai. Dakwah yang akan mendatangkan hidayah yang akan diterima oleh Allah, yaitu dengan pengorbanan. Saya dapat pernah targhib, seorang masai mengatakan, kalau dakwah kita ini berkorban seperti berkorbannya Nabi Musa alaihissalam, Allah akan hancurkan kekuasaan batil dari dunia ini. Yaitu apa pengorbanan Nabi Musa tadi? Korban harta, dia tinggalkan hartanya. Korban keluarga, tinggalkan keluarganya. Dengan diri sendiri datang melawan segala keadaan untuk pelaksanaan amal dakwah, baru Allah hancurkan kekuasaan Fir'aun hadirnya dengan pengorbanan. Ada yang tidak paham, sekarang itu zaman modern, buat apa susah-susah lagi datang-datang dakwah? Sekarang ada
ada Peximail, ada internet, ada HP. Kenapa kita tidak gunakan alat-alat itu? Hadirin, kita baca Quran, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Nah, agama sudah sempurna datang kepada Nabi. Tidak perlu dikurangi, perlu ditambah. Kalau kita yakin dengan ayat ini, agama itu tidak perlu dengan teknologi, dengan pek-pekan, dengan mobil, dengan tidak. Kalau itu memang perlu, Allah akan datangkan kepada Rasulullah. Hadirin, buktinya apa sekarang kalau kita maju? Mana ada negara rame-rame masuk Islam? Cara Nabi dakwah para sahabat, ikut cara Nabi bernegeri-negeri masuk Islam. Hadirin, belum ada pek, belum ada internet, belum ada apa-apa. Sekarang segala macam ada. Boro-boro satu negeri kita punya tetangga kafir, sampai mati dia kafir. Hadirin yang mulia, jangan terpengaruh kita dengan itu. Hadirin, yang paling mujarab adalah cara Nabi, cara Rasulullah. Itu yang paling bagus, paling canggih. Bukan teknologi, bukan pengorbanan. Sekarang kita mau mendahkan agama, mau senang-senang. Kita dapat target dulu di Jabudin, hadirin. Pupuknya agama ini, pupuknya agama supaya agama subur adalah hidup sederhana dan mujahadah. Hidup sederhana dan mujahadah. Yang merusakkan agama nih hadirin, racunnya agama dua juga, yaitu hidup mewah lawan sederhana, dan ingin asik-asik, ingin senang-senang, gak mau susah payah. Ini menghancurkan agama hadirin. Ingin hidup asoy-asoy, musuh agama. Yang akan menyuburkan agama itu sederhana dan mujahadah, seperti akan oleh para sahabat. Sekarang kita mau ikut hidup cara ahli batil, mau senang-senang, gak mau susah payah, mau hidup luxury, mewah. Yang hidup mewah ini yang membawa kita susah hadirin. Kelihatannya seperti senang tapi menyusahkan. Kalau hidup sederhana itu gak susah. Atas keperluan, kalau kita hanya sederhana saja. Pakaian di zaman sekarang ini hadirin, kalau kita punya 3 setel saja, 1 tahun gak habis itu. Gak habis. Untuk makan, 1 liter beras gak habis dimakan oleh kita 1 hari, gak habis. Kalau hanya untuk 1 liter beras 1 hari, pakaian 3 setel, gak perlu repot-repot kita. Kerja ngejek-jek terus, banyak waktu buat dakwah, buat keluar 40 hari, 4 bulan. Kenapa sekarang kita susah 40 hari, 4 bulan? Karena ingin hidup mewah hadirin. Hidup mewah itu perlu duit banyak, untuk duit banyak, banyak kerja. Itu musuh kepada agama hadirin yang mulia. Hidup sederhana dan mujahadah, banyak waktu buat agama. Korban, jangan tertipu, itu hidup mewah itu cara batil. Ingin senang-senang, asik-asik, cara batil. Cara yang benar kita dapat bayan hidayah hadirin, itu di Jamudin kalau keluar. Kalau naik kereta api, dia bilang naik kereta api yang kelas ekonomi, mujahadah. Nah, kita maunya AC, eksekutif. Nah, dapat hidayah tetapi kurang. Hidayah tetesan-tetesan. Kalau kita mujahadah, naik sepi, kepanasan, banjir hidayah hadirin yang mulia. Hmm.
Kita mau keluar nih Jakarta 3 hari, kemana nih? Puncak, Cianjur, Cipanas. Udaranya sejuk, Masya Allah. Datang tuh ke Tanjung Priuk yang airnya hitam, yang banyak nyamuknya aja. Kalau kita betul mau hidayah hadirin, mujahadah. Jadi dakwahnya akan maju dengan pengorbanan hadirnya. Bukan dengan teknologi, bukan dengan modern. Dengan pengorbanan. Allah sangat suka kepada orang yang berkorban dan mujahadah dalam hidup. Dan Allah akan datangkan kebahagiaan, ketenteraman dalam hati kita kalau kita laksanakan hidup sederhana, banyak waktu buat dakwah, nggak repot-repot ngurusin keperluan. Kalau kita sederhana, yang bikin repot tuh mau mewah. Ini hadirin, hidup sederhana ini termasuk muasyarat. Kita ingin perbaiki, katanya muasyarat itu hidup sederhana termasuk muasyarat. Terus termasuk muasyarat nih malu. Kalau kita tidak mengamalkan sunnah malu. Kalau kita mau hidup mewah malu. Itu muasyarat malu itu. Dan malu ini cabang daripada iman juga. Sekarang yang merisik agama rusak ada hilang malunya, bahkan terbalik hadirin. Kita hari ini kalau dalam perjalanan mau sholat di pesawat tuh malu, tapi kalau tidak sholat tidak malu, terbalik-balik. Mestinya nggak sholat itu yang malu. Kita mau sholat malu, terbalik. Tidak mengamalkan agama yang malu. Kita tadi dalam mujakarah maqam disebutkan banyak di antara kita mukhlah 3 hari itu enggak mau malu, enggak mau itu mujahadah untuk agama. Seharusnya keluar pagi hari Jumat. Hari Jumat itu acara pertama dengan umum bicara pada Jumat. Dulu namanya ta'aruf. Sekarang ta'aruf sudah tahu orang tabligh gimana, enggak perlu ta'aruf. Sampaikan pentingnya agama, pentingnya dakwah, usaha agama gitu. Tapi kita ingin cari muda habis asar yang orangnya beberapa kelintir saja. Takut malu. Nah. Jadi perbaiki ini muasyarat. Kita demi agama tuh korban harta, korban diri, korban perasaan. Saya mendatangi seorang kiai, dihabarkan dia parkir sejuk dalam agama. Saya tanya-tanya, ngobrol dengan beliau, dia bilang betul Pak, dakwah ini benar, enggak salah. Tapi saya enggak tahan. Kalau saya jauh lah dipelototin orang, dicemberutin orang, biasanya kiai dihormati. Tapi gara-gara jauh lah orang cemberut, melotot, melengos. Dia bilang di mana tapi enggak tahu. Saya bilang jangankan kita Pak, artinya umat, bukan nabi, bukan rasul. Para nabi mengalami yang sama, enggak ada nabi yang tidak dipelototin umatnya. Enggak ada nabi yang tidak diprengosin. Nggak ada nabi yang tidak dicemberutin. Apa kita lebih baik daripada nabi? Ini namanya korban perasaan. Nah, kita siap untuk itu. Nabi itu manusia yang paling mulia hadirin. Tapi karena dakwah dihinakan, difitnah macam-macam. Tapi justru mengangkat derajat Nabi lebih tinggi dengan perkara-perkara itu.
Jadi sabar dalam mengamalkan amal dakwahnya itu. Datang perkara-perkara yang kita tidak disukai, justru itu yang akan mendatangkan hidayah kepada kita. Korban juga hadirin harus pengorbanan dengan musyawarah. Dengan musyawarah, bukan korban semau kita. Kita ada harta, mau keluar ke sana, mau keluar ke sana, tapi tidak ikut musyawarah, tidak betul juga hadirin. Tidak akan berhasil untuk dapatkan hidayah kalau kita pengorbanannya tidak musyawarah, tapi semau kita. Kata orang Jakarta, duit-duit gue gitu. Artinya semau gue, gak bisa itu dalam agama. Walaupun itu uang kita, dikorbannya itu dengan musyawarah. Kemana kita ini akan pergi, musyawarahkan. Setelah disepakati oleh musyawarah baru. Ini banyak di antara kita keluarnya hadirin, belum musyawarah sudah beli tiket. Enggak betul itu hadir. Kesian dia korban duit, artinya korban harta, tapi gara-gara tidak musyawarah tidak akan berhasil. Lawan hawa nafsu kita. Dulu ada orang lama dalam dakwah di Pakistan. Dia mau ikut jamaah ke Amerika. Kebetulan ada anaknya belajar di sana. Maka istrinya sibuk bikin masakan ini supaya dia bisa jumpa anaknya di sana di Amerika. Ini terjadi dulu tahun 60-an. Subhanallah. Waktu musyawarah di Nizamuddin, para masyayikh tahu nih, dia tidak boleh pergi ke sana hatinya. Subhanallah. Dia duit ada, istrinya sudah bikin mau nengokin anaknya. Tapi masya Allah orang ini taat musyawarah. Nah, musyawarah ini akan diterima, akan dikabul oleh Allah kalau kita taati. Bukan musyawarah, tapi kita tidak mau mentaati. Taati. Apa keputusan musyawarah, kita taati, berusaha. Dan kalau kita akan berusaha mentaati, Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan hasil musyawarah. Sering kita, artinya tiap 2 tahun sekali musyawarah di Nizamuddin. Dapat arahan begini, begini, begini. Ada di antara kita, dia bilang, ya taat Nizamuddin, kita harus taat Nizamuddin, taat Nizamuddin. Padahal yang ngomong sendiri belum taat. Nizamuddin menganjurkan kepada kita-kita yang hadir musyawarah itu keluar 4 bulan tiap tahun. Ini bukan didengar saja, taati hadirin. Taati. Masa yang mengatakan begitu, taati. Ini perkara besar mentaati dalam perkara begini. Nah, kita alasan, bagaimana saya lemah, gak punya biaya, gak punya ini, gak punya itu. Itu keyakinan yang salah. Karena kita yakin seolah-olah dakwah itu harus dengan duit, dengan biaya, dengan ini. Tidak, dakwahnya akan berjalan dengan pertolongan Allah hadirin. Bukan dengan kekuatan uang, kekuatan harta, bukan. Tapi dengan pertolongan Allah. Ada hadis mengatakan, al-ma'unatu alal qadra ma'unah. Pertolongan Allah akan datang kepada kita sejauh mana tanggung jawab kita. Kalau tanggung jawabnya ingin tiap tahun 40 hari aja, ya Allah tolong begitu.
Tapi kalau kita niat ingin tiap tahun 4 bulan, pertolongan Allah akan datang juga hadir. Bukan dengan kekuatan kita, kita bisa 4 bulan tiap tahun. Bukan, dengan pertolongan Allah. Jangan kita sangka buruk kepada Allah. Jangan sombong dengan kekuatan kita. Walaupun kita gak punya apa-apa, niat yang kuat. Allah Maha Kuasa. Kita bisa dakwah ke sana dengan pertolongan Allah. Jangan yakin dengan uang. Itu hadirin akibat kita taat ke dia. Pertolongan Allah akan datang kepada kita. Tapi kalau kita musyawarah tapi tidak mau mentaati putusan musyawarah, pertolongan Allah tidak datang. Hadirin, kemarin kita dalam bayan kuda apa? Jur Kudaman. Itu banyak di antara ahli dakwah Ahbar ini kalau ditaskil, katakanlah 4 bulan tiap tahun, dia berpikir seolah-olah kalau 4 bulan akan menyusahkan. Akan menyusahkan, justru akan menyenangkan, akan membahagiakan. Tapi setan bisik-bisik kepada kita, kalau 4 bulan kamu bakal begini, bakal begini, bakal begini. Ditakut-takuti dengan kesan, dengan masalah. Justru pulang ke rumah, tidak keluar 4 bulan itu yang bakal jadi masalah datang kepada kita. Kita bertentangan. Sebetulnya tidak nyambut takaja itu yang bakal datangkan masalah. Menyambut takaja itu akan diselesaikan masalah kita oleh Allah. Jadi yakin kita masih salah. Karena yakin yang salah ini kita tidak mau sambut takaja. Udah gitu lebih parah lagi itu kesalahannya. Nasihatin orang supaya jangan keluar lagi. Nauzubillah min dzalik. Jadi apa yang disarankan oleh Mas Syaikh kepada kita nih? Belajar kita amalkan, yakin kepada Allah. Kalau Allah bisa, kalau kita ya apa kuat yakin kepada Allah, Allah yang akan datangkan pertolongan. Katanya dalam satu perjalanan Syekh Abdul Wahab dengan Syekh Mufti Jena Abidin, dalam perjalanan pulang kalau tidak salah dari haji apa dari takaja dakwah, Mufti tanya kepada Haji Abdul, ya Syekh Abdul Wahab, dia bilang, saya ini mufti, alim, ulama. Tapi kalau saya taskil orang susah betul. Tapi kalau Haji Syafi saya bayar taskil orang mudah untuk dapat orang keluar. Apa nih yang membedakan dia? Saya bicara dengan ayat, dengan hadis. Haji Awri bicara nggak pernah baca ayat, baca hadis. Tapi orang keluar. Kata beliau, nanti kalau kita sampai di Pakistan saya akan jawab. Nah, waktu sampai di Pakistan, Mufti pulang ke rumah. Tapi Haji Abdullah ke markas Rewin, tidak pulang ke rumah. Ini yang membedakan antara kita, dia bilang. Mufti pulang ke rumah, Insya Abdullah dia dahulukan dakwah. Kepentingan dakwah, korbankan yang lain. Jadi perkara begitu saja itu hadir akan membedakan orang. Tadi kita ada mujakara hadirin. Makanya kita penting kita menghormati orang-orang yang tua dan lama dalam dakwah. Kadang-kadang karena pengorbanan mereka, kepahaman kita belum sampai. Kadang-kadang kita tidak memahami itu keputusan-keputusan daripada Nizamuddin ini. Karena pengorbanan kita belum sampai, belum bisa sampai ke paham tingkat itu. Tapi taat saja.
taat saja, jangan pakai akal pikiran kita. Karena mereka sudah sampai ke situ, tahu, pahamnya tinggi. Kita belum paham, maka yang kita belum pahami taat saja. Sifat orang yang beriman itu kata Nabi seperti onta yang dicucuk hidungnya. Itu onta yang sudah cucuk hidung, dibawa kemana saja nurut. Kalau istilahnya kitanya, suruh 40 hari nurut, suruh 4 bulan turut, begitu. Ini 40 hari ngegebes, suruh 4 bulan ngegebes. Saya cerita hadirin, itu ada jenis kuda, ditulisannya Mustang, orang Inggris bilang Mustang. Itu kuda gagah hadirin, larinya cepat, lincah, cerdas lagi. Tapi gak bisa dipakai balap kuda, dipakai main polo gak bisa, pakai narik gerobak gak bisa itu. Kenapa? Karena kuda tadi bawa diri, gak ada sifat taat, susah dipakai. Jangan kita bersifat seperti Mustang tadi, harus bersifat seperti onta di Jukidu. Walaupun kita pandai banyak ilmu ini, tapi tidak taat hadirin, susah dalam dakwahnya untuk paham. Taatkan diri kita, buang akal pikiran daripada kita itu, ikuti keputusan musyawarah. Jangan kita main akal-akalan. Kalau kita sudah bersifat seperti onta yang dicucuk hidungnya, mudah agama datang kepada kehidupan kita hadirin. Sebetulnya asas agama itu taat. Kalau ulama-ulama lain mengarang kitab itu didahului dengan bab tobat, bab niat ikhlas. Tapi Maulana Yusuf rahmatullahi menulis kitab Hayatus Sahabah, bab pertama itu bab itaat hadirin. Karena pentingnya terutama dalam usaha agama ini ketaatan. Inilah maksud kita musyawarah, 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 untuk mendatangkan sifat taat. Terjadi perselisihan di mana-mana karena tidak ada sifat taat hadirin. Kalau ada pada kita sifat taat, beres dakwahnya, nggak ada masalah. Dan kalau dakwah tidak masalah, pertolongan Allah akan datang hadirin. Yang banyak kesusahan, banyak masalah itu karena tidak ada sifat taat. Mau cara kita, sahabat-sahabat yang ajib hadirin, mereka sekaya kita juga ada berbeda pendapat, tapi sifat taat ada. Ada dalam satu kisah hadirin, ada orang besar dari tempat lain, dari suku lain datang mau menghadap Nabi. Kebetulan banyak orang yang menghadap Nabi, jadi antri. Ada seorang pemuda di Madinah, dia tidak antri, nyelonong terus mau ketemu Nabi duluan. Ini orang besar, kepala suku dari daerah itu, tidak tahan dengan tindakan ini, ditarik ke anak muda, dipukul sama dia. Maka pemuda ini marah, jadi ujung-ujungnya nuntut datang kepada Nabi bahwa dia dipukul oleh orang tadi. Jawab Nabi, kalau orang mukul, dia bilang balasannya dipukul lagi. Itu Nabi putuskan begitu, orang mukul batasnya pukul lagi. Subhanallah, itu orang besar dari tempat lain datang situ itu, dia langsung menyerahkan kepalanya, silahkan pukul saya, dia bilang. Taat dengan apa yang putus Nabi, silahkan pukul saya. Tapi waktu si anak muda tadi mau mukul orang tadi, dia bilang, wahai anak muda, kata Nabi, kamu tahu siapa dia? Dia ini orang yang dihormati di sukunya, di kampungnya. Maka kamu juga harus punya hormat kepada dia. Subhanallah, taat lagi di si pemuda, tidak jadi pukul dia. Jadi beres masalah.
Tapi kalau kita mangkeng cara kita tidak taat, jadi enggak beres-beres masalah. Berapa kali musyawarah lagi, enggak beres-beres karena tidak taat. Kalau taat bersatu kali musyawarah juga beres. Jangan kita main tafsir-tafsiran pakai pikiran kita. Jadi kalau kita musyawarah dimusyawarahkan, mungkin keputusan itu kita sukai atau kita tidak sukai, taati. Wa in tuti'uhu tahtadu. Barang siapa yang taat, Allah akan berikan hidayah. Taat di sini maksudnya diantaranya taat kepada keputusan musyawarah, maka di situ ada hidayah buat kita. Bersedia para hadirin insyaallah. Hadirin, untuk dapat sifat-sifat ini kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Korban untuk mendatangkan agama dan yakin kepada agama bahwa dengan agama masalah kita akan selesai, masalah dunia akan selesai. Bukan dengan cara-cara lain, bukan hanya dengan agama. Jangan tertipu kita. Harus majukan teknologi, pembangunan, bukan agama, agama. Itu majunya perdagangan, majunya pertanian, majunya pembangunan, berhajatkan agama kalau ingin sejahtera. Harus ada agama juga dalamnya. Tapi kalau agama disempurnakan oleh kita hadirin untuk dapat kebahagiaan, tidak berhajat dengan yang tadi-tadi hadirin. Kalau agama disempurnakan hadirin, walaupun kita tidak punya perusahaan yang maju, tidak punya pertanian yang maju, kebahagiaan akan datang kepada kita. Allah berkuasa. Tapi kita mempunyai pertanian yang maju, perusahaan yang maju, tanpa agama tidak akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Kemajuan-kemajuan dalam bidang lain berhajatkan kepada agama. Tapi kalau agama sempurna tidak berhajatkan kepada itu. Lihat para sahabat, dibandingkan dengan musuh-musuhnya Rom dan Persia, mereka memiliki kemajuan kepada bidang. Tapi sahabat tidak, hanya agama saja modalnya. Allah bisa tundukkan hadirin yang lain dengan modal agama saja. Hari ini umat Islam terpengaruh, kita harus memiliki ini, memiliki ini. Tidak. Agama, fokuskan agama. Agama yang sempurna wujud dalam kehidupan kita, hancur kekafiran hadirin yang mulia. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa daripada segi keduniaan, sebab dengan agama pertolongan Allah akan datang kepada kita. Allah akan bersama dengan kita. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendatangkan agama tadi, kita keluar jalan Allah, dakwah. Baru sejauh mana kita korban keluar jalan Allah, sejauh itu agama akan keluar dari kita. Ini musyawarah. Jadi yang hadirnya orang-orang lama hadirin, lagi-lagi saya sampaikan pesan sama saya, tingkatkan pengorbanan kita. Jangan merasa cukup dengan keluar setiap tahun 40 hari. Tingkatkan 4 bulan. Bahkan kalau sekarang taskil di Rewin, di Dijamudin, itu sudah ketinggalan zaman lagi 4 bulan tiap tahun tuh. Ketinggalan zaman hadirin. 4 bulan tiap tahun ketinggalan zaman. Yang ada di sana puri jendagi, seumur hidup, begitu. Kita yang ketinggalan zaman pun belum mau juga hadirin yang mulia. Kapan majunya? Ada yang bilang pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah berapa umur kita nih hadirin? Sudah deket ke kubur, masih pelan juga, kapan nyampe nya? Siap semua hadirin insyaallah? Maka hadirin yang sudah 4 bulan, daftarkan untuk 4 bulan tiap tahun sehingga takaja-takaja terpenuhi. Kita dibuka oleh para masyayikh, suruh mendatangi negeri-negeri yang tidak dibasuki oleh India, Pakistan. Kita masuk katanya. Masya Allah, Amerika, Eropa, Amerika Selatan, Australia, China, Jepang. Masuklah kita, penuhi. Saya ingin dari pertemuan ini banyak jamaah-jamaah yang dikirim ke negeri jauh. Kemarin ada Julkudama di Malaysia pada bulan Februari.
70 jamaah dikirim untuk satu negara Amerika saja hari yang mulia. Kita penduduknya lebih banyak, insya Allah lebih. Siapkan diri kita insya Allah untuk takaja. Ini orang-orang lama hadirin ke negeri jauh insya Allah. 4 bulan hari yang mulia. Semoga Allah terima, Allah kabulkan. Bismillah, masya Allah. Silakan tasbih.